Harus ambil nih. Ambil, ini kan permen tebak-tebakan kartu. Taruh di. Udah sini. Gua ngirisin mangga. Biarin ular gua suruh ulur rujak. Ular bukan ya. Keluar lo ke dapur. Ini kartu apa? Ini kartu kemana sih? Selamat datang di Comedy Central Indonesia. Oh, gue berasa host aja. Intinya gue magician. Dan lu? Komedian. Ya. Gue bakal main sulap, lu bakal mencoba tell jokes. Ya. Terus gimana aturannya, Ibu? Kalau Mas Gibran ketawa sama jokesnya Mas Jonex dapat 1 skor. Kalau Mas Jonex amazed gitu, kayak wow, magicnya Mas Gibran dapat 1 skor. Begitu. Jadi siapa dulu yang mulai? Mas Gibran. Sweet aja, sweet. Sweet Jepang, sweet ini. Sweet Jepang lah. Sweet Jepang. Ya. Tuh, hei. Nah, gue yang menang, gue yang menentukan. Dulu, silakan. Kan gue menang sweet. Tar. Yup. Jadi, orang tua gue tuh sering buat ngomong, ngatain gue tuh goblok. Karena gue gak pinter. Sampai-sampai orang tua gue ngomong gini, makanya kalau pengen pinter pakai ini nih. Pakai cambang. Gimana? Udah. Boleh ketawa gak sih, Bu? Kalau udah selesai udah. Oh, gak boleh. Oke. Sudah ya. Biasanya kalau magician pesulap itu, kalau mau main sulap kan enggak bilang dulu sama penonton mau ngapain kan. Ya. Sekarang gue bakal bilang, lu bakal pilih kartu, sebentar lagi bakal pilih kartu. Gue bakal ambil kartu lu, gue culik, gue steal, gue masukin ke kantong gue. Kalau lu ngeliat gue melakukan itu, lu teriak, eh gitu, artinya gue akan gagal. Oke? Oke. Oke, gampangnya, ntar gue pisahin dulu kartu king. Buat bantuin, ini ada 1, 2, 3. Suka main kartu dong? Suka, suka. Gile mana? Oh, 3-4 king ya? Fair ya? Oke, ini gue kasih ke lu kartunya. Lu pilih satu kartu yang mana aja. Dan tanda tangan yang gede. Jadi itu satu-satunya kartu yang ada tanda tangan lu di dunia. Jadi gue gak bisa palsuin. Oke? Ini 4 king. Lu mau present lu gak nih 4 king nih? Ini 4 king. 4 kartu doang. Yang ini? Ya bener ya? Iya. Cek dulu ini 4 kartu bukan? Bener 4 kartu. Bener. Nah. Nih, gue berdiri aja dah. Ini tanda tangannya di kartu entry atau kartu Indonesia? Lu pilih satu kartu. Lu pilih satu kartu, terus sisanya taruh di sini aja. Kartu simpen tanda tangan yang gede, kalau udah teriak udah gitu, oke? Okay? Siap. Kita udah memperkenalkan diri belum sih? Belum. Kenalan dulu dong. Halo juga. Jonek. Nek, mana kartu lu? Ya, gua taruh di tengah. Ya ambil aja gini. Sotoy banget sih ini. Kirain suruh di ini umpetin. Permainannya kan gua bakal temuin kartu lu, gua bakal taruh di kantong gua gitu kan. Harus ambil nih. Ambil. Ini kan bukan main tebak-tebakan kartu. Taruh di. Udah sini aja taruh. Oh. Bukan main tebak-tebakan. Lama amat ini. Kok udah hilang? Bisa nih. Udah hilang. Dulu. Jangan sampai kelihatan. Kecil amat tanda tangannya yang gede kenapa? Enggak apa-apa kelihatan. Oke, kasih lihat ke kamera. Yang mana? Ke tanda tangan lu. Satu-satunya kartu di dunia yang ada tanda tangan lo, betul? Benar. Satu-satunya kartu apa itu? 7 hati yang ada tanda tangan lo. Enggak, ini bukan main tebak-tebakan. Kan tantangannya gue bakal ambil kartu lo. Nih gini, oke, udah, sini. Ini gue tadi punya apa tadi? King 4 ya? 1, 2, lo taruh di sini, ketutup.
Gak apa-apa, lu nongol aja biar lu bisa lihat. 3, 4. Ya, ini kartu lu, masih di sini kartunya. Naik, dorong pelan-pelan. Dramatis. Dah, kartu lu dari mana? Sini. Tadi gua bilang apa? Gua bakal ambil kartunya, buat lu dikatakan gua. Iya. Udah. Oh masih ada. Masih ada. Kartu lu di situ. Nah, kartunya gua taruh di kantong gua. Apa tak? Iya benar. Kayak ya satu-satu kartu yang ada tanda tangan lu ya pasti kartunya. Bingung gue bang. Ya gitu lah. Jadi kepikiran gue ini. Tadi lu kemanain sih? Ya kan gue bilang gue bakal ambil kartunya, gue taruh di kantong gue, gitu yang terjadi. Gue majisin jujur gue. Nah lanjut, silakan. Ngejokes nih. Kagak, masak Indomie. Eh boleh kasih nyebut merek. Masak mie rebus. Ngajak aja deh gue ya. Sisa aplikasi ya. Gini. Ini bang ya. Jadi rumah gue tuh masih kampung gitu ya kan. Sekitarnya masih banyak kebon gitu. Jadi rumah gue pernah kemasukan ular. Masukan ular, gue lagi tidur di lantai. Pas ular yang masuk, gue kaget. Langsung kabur gue ke dapur nih. Ngambil garam, gue awarin garam tuh ularnya. Serah. Gue ngirisin mangga. Biarin ular gue suruh ngerujak. Ular bukannya keluar lo ke dapur minta minum. Dia pemelek gitu. Tenang ya. Kaget itu gue kaget. Ini kaget. Ah, itu ketawa. Lanjut, lanjut. Sekali lagi deh, kalau lo masih penasaran lo kepikiran ya. Ini ada satu-satunya kartu ada tanda tangan lo, betul ya? Iya. Betul? Betul. Kita lakukan sekali lagi. Nah, cek dulu, kantongnya kosong nggak? Kosong. Ya. Kita lakukan dengan fair. Di kamera dapat nggak? Di kantongnya kosong nggak? Kosong. Ya, emang bokeh kan gua. Iya, bener banget. Nah, sekarang kita akan lakukan sekali lagi. Empat king. Kalau lo mendapati gua ambil kartu lo, gua taruh ke kantong, lo teriak, wah gitu ya. Tabok kayak apa gitu. Empat king, pelan-pelan. Ambil kartu lu, ada tanda tangannya? Kayak tadi ya, persis kayak tadi. 1, 2. Agak nongol, gak apa-apa. 3, 4. Sampai sini oke? Okay. Kartunya masih di sini, lu curiga banget. Sekarang lu dorong pelan-pelan kartunya. Dorong pelan-pelan. Oke. Gua bakal ambil kartu lu. Gua bakal ambil kartu lu, gua taruh di kantong gua. Lihat enggak? Enggak. Hah? Enggak. Udah diambil percaya enggak? Kagak. Hah? Kagak. Di sini ada berapa kartu harusnya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. Kartu lu pindah ke? Ini pegang lu. Jaga dulu. Pindah ke kantong? Wah. Tapi yang pindah ke kantong gue 4 kan? Kok bisa sih? Kita coba. Ngambilnya dari mana ya? Kok bisa sih? Apa mata gue yang di receiver? Kasih lihat sama kamera dong. Kasih lihat kartunya. Masih di situ. Yo lanjut. Menjok apa lagi ini? Yo. Gua tuh pernah jadi driver ojek online. Nah, dapat pengalaman jadi driver ojek online tuh sering banget kalau penumpang tuh nanyanya sama semua. Nanyanya kayak gini nih. Mas, ngojek rame apa enggak gitu. Sama semua.
nanyanya gitu, biasa banget gitu. Nah gue pernah waktu itu di halte, ada yang nanya nih, "Mas, ojek rame?" "Rame mas, kalau gue beduk mah." Aduh. Ya wes, lanjut. Lagi. Sekali lagi ya, gue kasih kesempatan lo sekali lagi. Nah, tadi kan dari tadi kartunya di tangan gue. Jadi kalau misalnya lo pikir kartunya gue ambil, gue taruh di kantong dengan cepat, dengan sangat cepat, mungkin itu terjadi. Sekarang kita coba kartunya di tangan lo. Oke? Bener nih. Coba aja dulu. Kita cek dulu. Ini kan King. King. Ini kartu lo nih, ada tanda tangannya. King, King ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, jepit. Jepit dulu. Oke, jangan biarkan gua mengambil kartu lu ya. Iya. Tadi gimana permainannya? Kartu dipegang gua. Enggak, tadi dari awal kita mainnya gimana? Mainnya yang diambil. Oh ya, ini diberesin dulu dah. Oke, jadi sekarang permainannya, gue kartu lu ada di sini. Iya. Gue bakal ambil kartu lu, gue masukin ke kantong gue. Gitu kan dari tadi permainannya kan? Nah, cuma dari tadi kartunya di tangan gue. Jadi bisa aja orang lu curiga, wih tangannya cepet atau apa gitu. Sekarang di tangan lu. Iya. There's nothing I can do. Gue nggak bisa melakukan apa-apa. Harusnya. Harusnya. Okay. Tapi bisa nih. Coba aja dulu. Gue bakal, sama kayak tadi, gue bakal ambil kartu lu. Gue taruh di kantong gue. Kerasa gak? Kagak. Hah? Kagak. Coba lihat kartu lu masih ada gak? Ini kartu kemana? Ini kartu kemana sih? Kasih lihat kamera. Kok kartu gua kagak ada sih? Rasanya gue yang megang. Tantara. Tapi tadi gua bilang apa? Gua bakal ambil kartu lu, gua taruh di kantong gue. Iya. Gua bakal ambil kartu lu, gua. Tapi gue untuk ketiga kalinya, gue bikin lebih sulit. Gue taruh di kantong gue, gue buka kotaknya di kantong gue masukin ke tengah-tengah. Jadi kartu lu, gue selipin ke tengah-tengah. Di dalam kotak. Gaya, gaya. Bingung gue ngambil dari mana. Nah, udah ya? Lu baru dua? Udah tiga. Tiga. Berarti selesai dong. Nice. Gimana juri? Jonas 3, Jiban 4. Tapi keren. Oke, okay, thank you udah nemenin gue di sini. Oke. Okay. Makan apa ya?